tuh sampai bisa melakukannya. Memang pelaku ini sudah merencanakan atau seperti apa, Pak? Dari informasi yang kita gali dan dari analisa penyidik yang sudah bekerja maksimal, pelaku mengakui bahwa merencanakan untuk mengambil barang tersebut. Mengakui untuk mengambil barang milik korban. Dan ada keterangan dari korban dan keterangan dari pelaku bahwa memang pelaku itu kenal dan pernah ada hubungan spesial lah lebih kurang lebih ya. Alasannya melakukan pencurian apa, Pak? Karena kebutuhan ekonomi. Karena pelaku pernah kerja, kemudian dikeluarkan dari tempat kerja, dan sekarang pelaku bekerja seharian, kadang kerja, kadang tidak. Pelaku ini bersembunyi, tidak keluar, kemudian jejak digitalnya juga minim. Kita berupaya maksimal, penyidik bekerja berupaya keras menggali informasi dari saksi, dari tempat TKP, kemudian dari sidik jari laten yang tertinggal. Alhamdulillah puji Tuhan, kemarin di hari Sabtu bisa kita temukan dan kita jerat pelaku dengan pasal 339 dengan ancaman 20 tahun penjara. Terus keluar kan?